pengendang anugerah dan kasih karunia-Nya yang telah memilih dan menetapkan dari jemaat dunia orang-orang yang terpilih sebagai bagian dari panitia pencalonan majelis jemaat periode tahun pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Oleh karena itu, bagi kita yang telah bersedia dan memilih diri, dengarlah kegembalaan ini. Hendaklah kamu menjalankan tugas pemenang dan tanggung jawabmu dalam cinta kasih dengan kerajaan kepemimpinan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan tetaplah berpegang teguh kepada perkataannya dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu, laksanakanlah tugas sesuai dengan tata gereja yang berlaku. Pengakuan dan janji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita semua, bahwa pada hari ini, Minggu 28 Mei 2023, akan diadakan panitia pencalonan majelis jemaat tahun periode pelayanan 2024-2027. Maka supaya menjadi nyata kehendak hatimu untuk menerima dan melaksanakan tugas kepanitiaan ini, maka saya mempersilakan saudara-saudara untuk menyatakan pengakuan dan janji di hadapan Allah dan jemaat. Saya mempersilakan Bapak, Mama, saudara-saudariku untuk mengucapkan janji. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau di hari Pentakosta saat ini. Kami mengangkat syukur dan terima kasih kami oleh karena pekerjaan Roh Kudus telah memilih menetapkan orang-orang luar biasa yang telah ada di hadapan Tuhan untuk mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai bagian dari kepanitiaan pemilihan pencalonan majelis jemaat periode pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Oleh karena itu, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, mereka dapat berkata-kata dengan hikmat. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga pekerjaan-Mu ini Tuhan boleh dapat nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Mama jemaat kasih Tuhan, saya mempersilakan saudara-saudari untuk menghadap ke jemaat. Silakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah saudara-saudaramu yang telah dipilih dan ditetapkan Allah sebagai panitia pencalonan majelis jemaat tahun pelayanan 2024-2027. Karena itu, terimalah dan hormatilah mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kehendak Tuhan. Saya persilakan saudara-saudari untuk kembali menghadap